Menurut penelitian Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda, jumlah masjid di Jepang terdapat 105, tersebar di 36 dari 47 prefektur. Berikut adalah 6 masjid yang populer di negeri Sakura itu. Dikutip dari republika.co.id, liburankejepang.com, dan kuljp.closety.co.id. Masjid pertama yang menjadi primadona adalah Masjid Tokyo Chami. Berlokasi di Shibuya, Tokyo, masjid ini memiliki ciri khas arsitektur yang serupa dengan Masjid Biru di Turki. Berbagai ornamen dan hiasan cantik bernuansa biru menghiasi setiap sudut masjid terbesar di Jepang ini. Berdiri pada 1938, masjid ini dibangun oleh komunitas Turki di Jepang. Tidak hanya terbesar di Jepang, masjid ini bisa dibilang juga yang paling indah karena dipengaruhi oleh arsitektur Utsmani. Terdiri dari 2 lantai di mana lantai pertama digunakan sebagai pusat kebudayaan dan perpustakaan, sedang lantai kedua dikhususkan untuk melaksanakan sholat. Di masjid ini pula, salah satu artis Indonesia, Maya Estianti, menikah dengan Irwan Musri pada 2018. Masjid kedua adalah Masjid Kobe. Lebih dikenal dengan nama Masjid Muslim Kobe, merupakan masjid pertama dan tertua di Jepang. Masjid ini dibangun sejak tahun 1928 dan diresmikan pada bulan Oktober 1935. Gaya arsitektur masjid yang satu ini terbilang cukup unik. Dibangun dengan gaya tradisional India oleh arsitek asal Ceko bernama Jan Josef Swager. Terletak di distrik Kitano Kobe, akses untuk menuju ke masjid ini terbilang mudah. Hanya perlu menaiki kereta, lalu turun di stasiun Sanomiya, disambung berjalan kaki sekitar 12 menit. Masjid ketiga, Masjid Assalam Okajimaji. Masjid ini dikelola oleh Assalam Foundation, salah satu komunitas muslim. Masjid Assalam bisa dijangkau dengan berjalan kaki, berjarak sekitar 11 menit dari stasiun Ueno. Bangunannya memiliki 2 fungsi yang berbeda. Di lantai pertama digunakan untuk pertemuan dan kegiatan komunitas muslim setempat. Lantai kedua digunakan untuk ruang beribadah. Bangunan ini juga memiliki perpustakaan dan ruang belajar dengan koleksi buku-buku Islam yang sangat beragam. Masjid keempat, Masjid Darul Arqom. Masjid ini bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari Kuil Sensoji Asakusa. Masjid Darul Arqom mempunyai 4 lantai termasuk perpustakaan di lantai dasar. Berdiri pada 1998 sebagai bagian dari proyek pembangunan masjid yang dilakukan oleh Islamic Circle of Japan atau ICJ. ICJ adalah salah satu organisasi Islam terkemuka di Jepang. Masjid kelima, Masjid Otsuka. Letaknya sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari stasiun Otsuka Ikimae. Didirikan pada 1970-an hingga 1980-an karena adanya kekurangan masjid bagi umat Islam yang tinggal di Tokyo. Masjid Otsuka secara resmi dibuka untuk umum pada 4 Februari 2000. Masjid ini berfungsi sebagai pusat kegiatan muslim seperti seminar, kuliah Islam, dan kelas bahasa Arab. Masjid keenam, Masjid Arabic Islamic Institute. Disebut juga sebagai Masjid Hiro, terletak di Minato, Tokyo. Jaraknya hanya 10 menit berjalan kaki dari Roppongi Hills. Masjid ini berada di dalam gedung Institut Islam Arab
yaitu bangunan budaya yang terletak di salah satu area distrik internasional Tokyo. Bukan hanya lembaga keagamaan, Arab Islamic Institute Tokyo adalah pusat budaya Arab. Selain memenuhi kebutuhan ruang ibadah, tempat ini juga untuk memperdalam pemahaman budaya Arab di Tokyo. Salah satu kegiatannya melibatkan sekolah Islam yang terletak di gedung yang sama. Terakhir, Masjid Fukuoka. Masjid ini menjadi pusat agama dan budaya Islam di Pulau Kyushu. Berbeda dengan masjid lain di Jepang, Masjid Fukuoka memisahkan pria dan perempuan pada lantai berbeda. Terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama dikhususkan untuk jamaah laki-laki. Lantai kedua khusus untuk jamaah wanita. Dan lantai ketiga diisi dengan ruang kelas dan dapur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahroni Al-Barjansi. Di sini saya sebagai pengurus Musola Nurul Ulum yang ada di Kalisari RT 13. Di sini saya dan jamaah semua musola mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Wakaf Quran Suara Hidayatullah yang telah memberikan wakafnya yang berupa Al-Quran. Dan Al-Quran yang sedang diwakafkan di musola kami tentunya akan mengandung barokah dan manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.